Halo teman-teman kembali di channel kita Hari ini kita akan kembali menyaksikan robot Dimana robot sudah mengambil posisi 16 Desember Akun Ava Okta Dan ini langsung dari GoPress.org oke okay, kita lebarin dikit biar gampang di sini terlihat grafik dari gold price sama yang okta hampir sama ya kalau oh, kali ini kayaknya yang sebelumnya punya DNA po agak aneh sendiri ya cuma ya wes yang sebelumnya kita biarin kita mantau Nima, Nima. No, vos será un don valorado. Rombak mengambil buy posisi sekarang minus 1,8. yang perlu diingatin teman-teman mengapa kita mengambil M1 dalam diskusi semua orang DNA Pro itu mengatakan M1 tidak bisa dijadikan patokan mereka selalu berpatokan harus minimal ya jangan ambil M1 kita jelasin sedikit kenapa kita mengambil M1 karena selama ini berdasarkan pantauan yang saya lakukan Lena ini setiap kali mau tutup posisi grafiknya itu dia akan berjalan sendiri Nah, itu hanya terjadi dalam waktu beberapa detik jadi kalau dalam hitungan detik kita rekam akan sangat jelas dalam hitungan satu menit masih bisa kepantau Sementara kalau kita ambil H1 1 jam Nah nggak bakal kelihatan teman-teman Itulah pintanya mereka Mereka kita memakai H1 supaya Cercanya bisa kehapus Karena kenapa? Karena grafik turun itu kan H1 itu butuh 60 bar di kampung C1 Kan 60 menit kalau 1 jam jadi ya Kecurangannya akan Ketutup Dengan cara memakai H1 Sementara kalau di M1 kita bisa jelas karena mereka hanya menaikkan mungkin sekitar 10 tik doang, 10 apa 15 doang dan itu sangat hitungnya sebenarnya sangat kecil. 10 poin itu bukan masalah sangat kecil. Kalau lebih yang spread sesi 15 poin itu sebenarnya gede. Lalu sampai 15 poin. Selisih sama kita kan dulu 15 poin. Nah, berapa kali kemarin aku rekam. Selisih sampai 15. Tapi untuk posisi H1 15 poin itu cek ketutupan sama balnya teman-teman. Jangan sekali bisa keletek. Karena dalam waktu berapa detik dia udah kembali ke posisi semula. Jadi kita nggak akan bisa ngeraca kalau sampai kita ngambil posisi yang H1. Akan susah sekali bagi kita untuk ngeraca dan itu dijadikan alibi bagi dari mereka untuk menutupi cat yang gak ini. Dalam posisi m satu kita bisa lihat, nanti dia akan berjalan sendiri, beda dari yang lain. Tapi kalau posisi H1 gimana kita mau mengetahui? Karena grafik naik turun, naik turun, akhirnya ketutup. Itulah kenapa harus memakai M1. Dalam hitungan detik, Dobo udah pakai posisi. Mau geraca kemana kalau pakai H1, apa pakai M5, apa. M5 mungkin sebagian masih bisa geraca. Tapi kalau udah H1, itulah susah geraca, teman-teman. Katakan kemungkinan kelihatan grafiknya hampir sama. Semoga hari ini robot bisa tutup yang sukses tanpa ada rekayasa lagi seperti kemarin-kemarin tiga -kemarin, hari berturut-turut ya. Yang satu kita memakai gold price atau harga harga emas yang live saat ini. Semoga kali ini robot mengambil posisi dengan benar supaya kejadian seperti kemarin tidak terulang lagi. Nah, harus ketahui saya akan mengupload meng video ini secepat mungkin malam ini akan saya upload paling telat supaya teman-teman bisa cek secara real time apakah benar pergerakannya seperti ini dan kita jamin 100% sesuai waktunya kita cocokin dan tidak ada rekayasa Silahkan teman-teman cek kembali Begitu ini kita upload Teman-teman bisa cek kembali Di Gold price Di MetaTrader teman-teman sendiri Yang punya DNA Cek DNA sendiri Benar gak grafik yang kita sampaikan Seperti ini nah, Dari detiknya pun kita perhatiin Sekali waktu kita mau upload Untuk menghindari Hal-hal Komentar-komentar yang tidak diinginkan sudah 15 menit lebih uh, harusnya robot jalan sampai lama-lama ya biasa paling 30 menit maksimal satu jam dia akan menutup posisi hari akan berapa lama dia tutup posisi teman-teman kayaknya kafe akan naik kalau dilihat dari pergerakannya ya mesinnya robot untuk si teman-teman sudah terbang sendiri ya seperti biasa tuh kan terjadi lagi hal seperti ini teman-teman jelas -teman. sekali ya teman-teman ya terbangnya jauh sendiri ya teman-teman bisa kita lihat di sini, hari ini akan saya upload langsung, teman-teman. Dan teman-teman, silahkan ngecek langsung di MetaTrader masing-masing sebagai bukti. Nah, sudah tutup posisi, akhirnya sebagai bukti kalau robo ini bermain apa tidak setiap hari di mama broker itu kalau bisa yang mencurangi kita ya biar kita nggak terlalu untung terlalu banyak ya kalau ini ya udah robo sudah untung sekitar 15 US dollar sepertinya akan ada sisi kedua apa enggak sudah cukup kali ini teman-teman waktunya sesuai sudah saya atur sama-sama biar ketahuan dan sekian hari ini 16 Desember 16 Desember 16 Desember Oke, okay, cukup sekian yang bisa kita info hari ini. Kita cek di MetaTrader sebentar sebelum kita itu, ini MetaTrader. Oke, okay. kita cek di MetaTrader. Sama, antara posisi kita sama posisi. kita ambil M5 M5 karena tadi dari awal Bobo udah posisinya udah agak aneh nah bedanya begitu teman-teman Bobo -teman. sudah balik ke puncak tadi teman-teman ini M1 M1 dan teman-teman kalau kita mengikuti apa yang mereka sarani pakai H1 kita akan lihat akan terlihat agak jauh beda teman-teman karena memang Bobo bermain dalam hitungan detik maksimal yang menit doang bener kan sama kan teman-teman Oke, okay, sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti.